Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang saat long weekend, PT Kereta Api Indonesia menambah 49 jadwal perjalanan kereta jarak jauh. Selama periode 29 hingga 31 Maret 2024, sebanyak 924 kereta api jarak jauh akan dioperasikan. Selain tiket angkutan mudik Lebaran 2024, PT Kereta Api Indonesia saat ini juga tengah membuka penjualan tiket untuk momen long weekend dan libur wafatnya Isa Al-Masih untuk periode Jumat 29 Maret hingga Minggu 31 Maret nanti. Mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang saat momen long weekend tersebut, PT Kereta Api Indonesia pun menambah 49 jadwal perjalanan kereta api jarak jauh. Selama periode 29 hingga 31 Maret 2024, sebanyak 924